Coba lah kita buat nih. Yes. Yang mau tahu apa nih? Yes. Ini adalah game yes yang digunakan selalu di dapur. Kalau yes ini dikelur api, siapa tahu di sini kalau dikelur api, apa kita perlu buat? Air, malam aja untuk air. Kain basah. Siapa itu yang pernah tinggal di rumah kita? Siapa cara? Timo sendiri menggunakan kain basah di rumah. Bantal malam. Bakar. Rame. Oke, coba tengok, coba tengok. Wah, siap. Saya boleh padam GSD dengan satu jari saja. Oh, emang ada dia. Tengok. Saya boleh padam. Menggunakan satu jari saja. Di bawah. Pokoknya sebab tidak oksigen kak Ciko. Itu saja. Dia ada banyak cara. Cara menggunakan alat pemadam api boleh, kain basah pun boleh. Yang penting dia punya injak lubang dia ni tutup dia. Tutup. Jangan dia ada udara yang masuk, dia akan mengeluarkan api yang boleh, Pak. Oke. Api kosong. Itu seperti ini. Boom. Oke, begini ya. Boleh juga cara, ada satu cara lagi. Kita cuma kasih waktu saja. Tarik. Ini cara, dia punya cara juga. Dia ada dua cara dia. Man, try cari try. Di belakang kan ada titik begini kan itu. Oh, di belakang kan. Oke, dia punya cara. Kalau macam yang bagi yang takut atau perempuan-perempuan ni, susuri rumah. Cuma kasih os saja, os baru tarik. Baru tarik. Mana kita suruh. Kita punya kakak-kakak dulu lagi. Coba dulu. Kalau pakai jari enggak panas gitu. Oke, tengok lah, kita punya kakak. Terus meletup pun. Ustadz yang pakai jari. Iya, yang pakai jari. Oke, cikgu. Saya buat di rumah lah. Buat sendiri. Bakar. Bakar rumah. Buat demo sendiri di rumah. Udah panas kah? Bukti udara masuk kok. Oke, cantik.
sering jangan pakai jangan pendek sih. Okay.